Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dakwah Nusantara Ajib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi pada channel dakwah Nusantara Ajib. Beberapa hari kemarin, alhamdulillah Habibana Lutfi bin Yahya, beliau telah diangkat menjadi Wantimpres, Dewan Pertimbangan Presiden oleh Bapak Jokowi, yaitu Presiden Indonesia. Ini suatu kebanggaan bagi kita semua, karena ulama sudah diangkat atau sudah dikasih tempat pada pemerintahan, dan saya meyakininya semoga Indonesia ini menjadi barokah. Ya, kita bangga karena Pak Jokowi menerima semua masukan dari masyarakat, dari masyarakat paling bawah tanah, paling bawah. Ini suatu peningkatan, dan insya Allah saatnya nanti Indonesia akan lebih erat lagi. Karena apa? Yang menjadikan perpecahan atau perbedaan pada saat ini, ada yang milih prinsip, ada yang milih Habib Lutfi, ada yang milih Pak Jokowi, ada yang milih Pak Prabowo, yang menjadikan mereka ini pada saling gontok-gontokan. Ini tidak akan selesai kecuali permintaan satu ini, insya Allah. Ini sudah masukan sebagai manusia biasa. Saya ini orang biasa, saya ini tidak berpangkat, saya ini bukan ustadz, hanya seorang abang-abangan. Namun keyakinan saya ini insya Allah terpenuhi dan menjadikan Indonesia ini semakin punya jiwa kebersamaan yang erat lagi seperti sedia kala. Itu apa? Saya menginginkan pertemuan antara Habib Lutfi dan Habib Rizik Syihab. Saya itu, karena dari sinilah Indonesia semua akan maju. Nyatanya bagaimana? Lihat aja. Ada yang bilang gara-gara pro Jokowi dan pro Prabowo, dan akhirnya Pak Prabowo pun masuk kabinet. Hasilnya bagaimana? Tetap aja kisruh. Ini bukan karena beliau dua itu, tapi karena adanya saling karena beliau berdua ini, itu yang Habib Rizik, sama-sama dari Rasul. Banyak lihat keyakinannya ketika beliau berdua ini berseberangan politik. Maka dari situlah semakin membesar, apalagi semenjak Rizik ada di Makatul Mukarramah. Jadi saya mohon kepada Pak Jokowi dan pemerintahannya, terusus Habib Lutfi. Jadi ini permohonan saya orang biasa, meskipun saya tidak pernah langsung tetap muka yang lama, hanya sebentar, karena saya ini sebagai al-muhibbin, pecinta para habaib. Jadi saya mohon kepada beliau Bu Lutfi untuk diperkenankannya Habib Rizik datang ke Indonesia dan bertemu dengan beliau dan menyelesaikannya, supaya Indonesia semakin makmur lagi. Kalau hanya Prabowo dan Jokowi tidak bisa, yang bisa menyelesaikan masalah ini karena berdua itu, Habib Rizik dan Habib Lutfi. Apa nanti tidak jadi malah berbahaya? Oh enggak, saya yakin itu. Karena berdua lah mereka itu yang tahu permasalahan perpecahan saat ini. Udah itu aja.
Karena kalau sampai itu, wah, sifatnya masya Allah, saya meyakininya. Karena sudah saya sering ketemu dengan habaib, dengan mulia akhlaknya, akhlak Nabi Muhammad menjadikan para habaib ini mulia juga. Karena ada DNA, DNA bukan dakwah kanta rajib ya, DNA itu bibitnya dari Nabi. Maka dari itu saya mohon untuk dipertemukannya dan didatangkannya Habib Rizieq ke Indonesia, bertemu dengan Habib Lutfi. Dari situ insya Allah masalah Indonesia semakin mudah menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, adil makmur sentosa. Amin ya rabbal alamin. Itulah keinginan saya sebagai seorang yang biasa tidak ada apa-apanya di Indonesia ini. Di kota aja gak ada apa-apanya, hanya sebagai YouTuber begitu aja. Ini jujur, karena saya emang YouTuber baru-baru ini aja, cuman belum berhasil, itu aja. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.